Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan mengenakan jaket berwarna coklat berlogo Gerindra, terlihat Dasko tiba di lokasi bersama kader Partai Gerindra lainnya. Acara pelantikan berlangsung dengan pemberian piagam sebagai tanda prestasi Partai Gerindra. Tidak hanya pelantikan pengurus, tapi kesepakatan dukungan Prabowo jadi Presiden 2024 juga digaungkan oleh kader Partai Gerindra Kalimantan Selatan. Dukungan juga mengalir dari ulama besar Kalimantan Selatan terhadap Partai Gerindra dalam menghadapi pemilu. Di sini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan ucapan terima kasih, dan Dasko mengatakan semoga ulama besar diberikan kesehatan sehingga bisa menyaksikan Partai Gerindra menang. Target kursi pasti sebanyak-banyaknya dan harus menang di Kalimantan Selatan. Demikian. Ya, tentunya kami mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan kami selalu konsolidasi dan terus mendekati rakyat. Optimis dong. Kami ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa salah satu ulama besar di Kalsel baru saja memberikan dukungannya, dan kami doakan semoga beliau semoga sehat-sehat sampai dengan menyaksikan Gerindra merebut kemenangan di Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan, Tim Simpo TV melaporkan.